Hai, gimana puasanya? Masih kuat kan? Harus kuat dong, karena Mas Umay Cerita akan selalu menemani kalian. Oke, kita kembali membahas di part 2 ini. Bagaimana sih dengan penyakit handa yang penuh kecurigaan, makin membaik atau parah? Biar kalian gak penasaran, kita langsung masuk aja yuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, Handake. Di setiap sekolah, pasti akan ada OSIS. Namun, OSIS di sekolah ini sangat aneh. Ketuanya yang bernama Sawako mempunyai misi memfeminiskan laki-laki yang ada di sekolah. Hal itu terjadi karena ternyata dulu Sawako sering dikerjai dan tidak diajak main oleh teman laki-lakinya. Dari sanalah, Sawako ingin membuat perempuan menjadi penguasa yang sebenarnya. Baginya, perempuan harus menduduki tahta tertinggi. Bahkan, wakilnya saja yang seorang laki-laki menggunakan rok. Awalnya, semua aturannya berjalan lancar. Namun hadirnya Handa di sekolah ini menghancurkan tata aturan yang sudah dibuatnya. Banyak perempuan menurunkan nilai harga diri untuk bisa mendapatkan hati Handa. Sawako bahkan mencari titik kelemahan Handa, tapi dari buku analisa yang dibuat wakilnya selama ini tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam diri Handa. Sawako pun mempunyai ide untuk menghancurkan kekuatan Handa, yaitu mengandalkan teman seangkatannya dari kelas 3 yang terkenal genit. Tentu saja mereka berdua ini dengan senang hati menggoda Handa. Tapi saat misi akan dijalankan, tiba-tiba Handa mengatakan kalau dia sudah tahu keberadaan mereka berdua. Handa pun memberikan sebuah pesan kalau seharusnya mereka berdua pergi saja dari sini. Tidak ada gunanya mendekati. Daging yang dimilikinya bisa beracun dan mereka mulai dari sekarang harus bisa menjaga diri. Kalimat itu berhasil membuat dua perempuan ini mundur. Padahal sebenarnya kalimat Handa ini disampaikan bukan untuk mereka, melainkan untuk dua kucing yang mencoba mendapatkan daging bekal makanan Handa. Sedangkan di ruang OSIS, Sawako meluapkan kekesalannya. Maka dari itu, dia mengambil langkah berani, yaitu menyeret Handa datang ke ruang OSIS. Sawako langsung memberikan hukuman kepada Handa karena sudah membuat kekacauan di sekolah. Dan hukumannya itu adalah mewajibkan Handa menggunakan seragam perempuan selama 1 tahun. Sawako berharap dalam 1 tahun ini akan memunculkan jiwa feminis Handa. Tentu saja Handa menolaknya, karena itu berarti dalam 1 tahun dia akan ditertawakan. Untuk menyelamatkan harga dirinya, Handa pun melarikan diri. Kemanapun dia berlari, Handa selalu dapat halangan dan kini Handa berada di posisi terjepit, tidak ada jalan keluar. Sawako tentu saja senang dan memaksa Handa untuk segera menggunakan rok. Tapi sayang, wakil ketua terlalu bersemangat mengakibatkan Handa dan Sawako terpeleset jatuh ke bawah sana. Kaito! Desu ka? Kaito! Sesadarnya Sawako, dia untungnya tidak cedera sama sekali. Dia diselamatkan Handa. Entah kenapa, saat ini Sawako malah merasakan debaran karena diselamatkan seorang laki-laki. Tapi saat dia merasakan hal itu, tiba-tiba muncul si wakil ketua dengan tampilan memalukan dan membuatnya kembali kesal kepada laki-laki. Setelah Sawako pergi, Aizawa menyadarkan Handa. Tapi saat Handa terbangun, Handa tidak ingat apapun. Sejak kejadian itu ternyata mengakibatkan Handa lupa ingatan. Tidak hanya memori, kepribadian Handa berubah 180 derajat. Dia kini sangat percaya diri, terlampau percaya diri. Dia terpesona kesana kemari, karena ingatan yang tersisa hanya tentang dirinya yang populer. Keadaan Handa yang seperti ini malah membuat beberapa murid jadi tidak suka, termasuk pasukan Handa. Mereka bahkan berencana akan mengembalikan ingatan Handa dengan memberikan benturan yang sama kepada Handa. Saat mereka akan melancarkan aksinya, terlihat Handa yang berlari menjauh dari kejaran Miyoko. Hanya Miyoko ternyata yang membuat Handa ketakutan karena Miyoko lebih agresif dari Handa. Singkat cerita, Handa berhasil bersembunyi dari kejaran Miyoko. Entah kenapa, Handa menyukai tempat ini. Ya, karena inilah tempat Handa biasanya bersembunyi, kan? Saat Handa mengenang tempat ini, tiba-tiba sesuatu mengenai kepalanya dan ternyata itu perbuatan Akane. Ternyata pasukan Handa tetap akan mengembalikan ingatan Handa dengan cara ekstrim ini. Handa berlari ke sana kemari dan dia merasa sedih mengetahui kepopulerannya ternyata tidak sebanding dengan kebencian orang-orang di sekitarnya yang lebih besar. Setelah pengejaran yang cukup lama, Handa tidak sengaja kembali terjatuh di tangga. Dan dari kecelakaan ini berhasil mengembalikan dia yang pendiam. Namun kecurigaannya tentang kebencian orang di sekitarnya semakin besar. Handa malah jadi semakin percaya kalau dirinya sangat dibenci oleh semua murid yang ada di sekolah ini. Karena kecurigaannya semakin parah sejak hari itu, Handa jadi semakin takut berkegiatan di luar. Kawafuji saja sampai khawatir melihat kondisi Handa yang seperti ini. Dengan terpaksa, Kawafuji akan memaksa Handa bersosialisasi. Dia akan mengajak Handa bermain sepulang sekolah. Karena Handa sangat menjaga identitasnya, jika bersama Kawafuji, dia pun menyamar sebaik mungkin. Awalnya Handa kira dia akan bermain berdua dengan Kawafuji saja. Tapi nyatanya Kawafuji mengajak teman sekelasnya yang bernama Hasegawa.
Untuk menyembunyikan identitasnya, Handa memperkenalkan diri sebagai anak pindahan dari Amerika bernama Hanzawa. Hasegawa tentu saja langsung percaya kepada Handa melihat penampilannya yang nyentrik ini. Mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama. Hasegawa yang periang dan baik berhasil membuat Handa menikmati waktu bersama. Handa bahkan membantu Hasegawa mendapatkan hadiah gantungan yang diinginkan Hasegawa dengan bermain beberapa permainan. Setelah mereka lelah bermain, Kawafuji pun pergi untuk membeli minuman. Dia sengaja meninggalkan Handa dan Hasegawa berduaan agar Handa mau mengobrol. Hasegawa pun memulai obrolan. Awalnya Handa gugup, tapi setelah dipaksakan beberapa kali, ternyata dia bisa mengobrol dengan lancar. Saat mereka asik ngobrol, Hasegawa disenggol oleh 3 seniornya di klub basket. Mereka memperlakukan Hasegawa seenaknya, bahkan mereka mengambil hadiah 3 gantungan yang paling diinginkan Hasegawa. Melihat Hasegawa tertindas, tentu saja Handa memanfaatkan kegarangannya dengan berganti pakaian dan mendatangi senior itu. Tanpa menunggu waktu lama, para senior ini langsung ketakutan ketika melihat Handa. Tidak hanya senior sih, Hasegawa juga terkejut kenapa Handa ada di sini dan Hanzawa tidak ada. Tidak lama muncul Kawafuji yang langsung menyadari keadaan dan mengalihkan perhatian Hasegawa dari Handa. Scene pun berpindah ke seorang murid berprestasi bernama Higashino Koutaro. Kotaro ini sangat hebat dalam berlari. Tidak ada satupun murid yang bisa menandinginya. Walaupun dia sangat berprestasi, tapi dia mempunyai rival yang selalu menghantui hidupnya. Dan rivalnya adalah Handa. Dulu Handa dan Kotaro satu SMP, dan di jam olahraga Handa mengalahkan Kotaro. Hal itu terjadi bukan karena Handa hebat, tapi keadaan Kotaro pada saat itu sedang sakit perut, dan sosok Handa membuatnya berhalusinasi. Padahal Handa lari biasa saja. Sejak hari itu, Kotaro punya ambisi mengalahkan Handa suatu hari nanti. Kotaro selalu mengikuti Handa apapun kegiatannya, tapi dia juga selalu ketakutan jika Handa ada di dekatnya. Saat dia merasakan kegundahan, Kotaro dikejutkan dengan bayangan Handa, dan saat berbalik ternyata itu bukan Handa, tapi Handakei. Datangnya Handakei ini karena dia ingin membantu Kotaro menyembuhkan penyakit Handa. Menurutnya, gerak-gerik Kotaro ini gejala kalau dia sudah terjangkit penyakit itu. Kotaro pun menceritakan kalau dia ingin mengajak Handa lomba lari, tapi entah bagaimana caranya. Handakei pun punya ide dengan mengajak Kotaro berlari, dan dia pun menutup mulutnya agar semakin mirip dengan Handa. Percobaan itu berhasil membuat Kotaro lari terbirit-birit, bahkan dia memecahkan rekor lari terbaik. Mereka merasa sudah matang persiapannya, dan Handakei memberi ide untuk membuat keadaan seakan-akan ada kebakaran. Berharap di sanalah Handa berlari, tapi saat Kotaro menyalakan asap, Handa tidak berlari sama sekali. Lalu di sini, Kotaro sedang melamun. Manajer tim menghampiri Kotaro dan menyadarkannya agar jangan terlalu bergantung dengan Handa. Seharusnya Kotaro fokus dengan kemampuan berlarinya. Mendengar kalimat itu, Kotaro tersadar karena memang selama ini yang meningkat bukan kemampuan berlarinya. Dia malah bertambah ahli dalam mengikuti Handa. Saat itu juga, Kotaro kembali menjadi dirinya sendiri. Tapi hal itu tidak bertahan lama, karena ketika Handa melewat, Kotaro langsung menyusul Handa. Dia akan melakukan perlombaan detik itu juga. Saat Kotaro semakin maju ke depan, Handa malah melompat ke samping. Kotaro merasa aneh, kenapa Handa diam? Kotaro menoleh ke belakang dan ternyata ada anjing yang mengejar. Inilah alasannya kenapa Handa berlari. Di hari itu, rasa kekesalan Kotaro kepada Handa semakin besar karena dia merasa ditumbalkan oleh Handa. Di hari lainnya, seorang murid unik lainnya bernama Sugumi sedang rajin membaca telapak tangan teman-temannya. Dia mempelajari hal itu dengan sangat serius sampai dia jadi terkenal karena hasilnya yang selalu akurat. Dari sekian banyak pelanggannya, Sugumi masih penasaran dengan telapak tangan Handa. Sugumi tahu hal itu sulit dan mustahil, sehingga dia pun meminta bantuan kelompok pasukan Handa untuk membantunya, tapi mereka pun ragu bisa membujuk Handa. Saat mereka berdiskusi, ternyata di belakang sana Handa mendengar, dan dia pun memutuskan untuk memenuhi keinginan Sugumi, dengan berpura-pura tidur, tapi tangannya disodorkan begitu saja. Hal ini dilakukan karena Handa ternyata sedikit percaya dengan ramalan. Selain itu, dia melihat ramalan zodiaknya hari ini mengatakan kalau Handa harus membantu seseorang agar hidupnya semakin baik ke depannya. Awalnya Sugumi ragu memeriksa garis tangan Handa, tapi karena ini kesempatan yang baik, Sugumi memberanikan diri membaca tangan Handa. Dari analisa singkatnya ini, Sugumi merasakan ada keanehan dalam garis tangannya. Dia membaca kalau Handa sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, dan dia sedang merasakan kesepian yang mendalam. Selain keadaan Handa sekarang, Sugumi membaca masa depan Handa yang aneh. Di sini Sugumi membaca kalau di masa depan Handa akan mempunyai banyak anak, tapi istrinya entah siapa. Handa tidak akan mengalami hidup yang tenang.
Singkat cerita, wali kelas membagikan hasil ujian dan beberapa ada yang harus mengikuti ujian tambahan. Mereka adalah Akane dan Reo. Karena pasukan Handa tidak ingin mengecewakan Handa, Aizawa memutuskan kerja kelompok di rumah Akane. Di sana, Aizawa dengan percaya diri akan mengajarkan mereka pelajaran semaksimal mungkin, karena dia adalah ranking pertama. Melihat ranking Aizawa pertama, Akane dan Reo terkejut karena seharusnya yang pertama itu Handa. Bukannya bangga, Aizawa malah ikut sedih telah mengalahkan Handa. Mereka bertiga merasa Handa menurunkan kemampuannya dengan sengaja agar kehadirannya yang spesial tidak terdeteksi. Kondo tentu saja aneh dengan pola pikir teman-temannya ini. Hari ujian tambahan pun dimulai. Reo dan Akane sudah masuk ruangan. Yang mengikuti ujian tambahan ternyata tidak hanya Reo dan Akane. Handake dan Kotaro pun ikut. Handake memanfaatkan kosongnya kelas ini dengan meminta untuk duduk di kursi Handa. Tentu saja Reo dan Akane tidak mengizinkannya. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba masuk Handa. Semuanya terdiam dan heran. Kenapa Handa ikut ujian tambahan? Menurut mereka, tidak mungkin kan Handa ikut ujian karena lupa mengisi nama? Tapi nyatanya, ya memang itu. Handa nilainya sudah baik, tapi karena wali kelas ingin Handa lebih teliti, dia meminta Handa ikut ujian tambahan. Karena jika kesalahan itu terjadi di ujian nasional, akan tamat nasib Handa. Ujian pun dimulai. Dan hadirnya Handa di kelas ini membuat semuanya gugup. Handa sempat bersin di tengah ujian dan itu semakin membuyarkan konsentrasi mereka karena bagi mereka sebuah hal yang langka mendengar bersin Handa. Selain bersin, mereka mendengar gesekan pensil yang dilakukan Handa. Menurut mereka, sangat keren. Bahkan mereka berempat membuat suara gesekan pensil dengan irama yang sama sampai-sampai ruangan ini jadi berisik. Dari hasil ujian menunjukkan kalau Handake dan Kotaro gagal, sedangkan Akane dan Reo lulus. Bagaimana nasib Handa? Sayangnya, dia kembali gagal karena lupa menuliskan nama lagi. Lalu di sini, di ruang perpustakaan, seorang penjaga perpustakaan bernama Hirayama Kasumi sedang menceritakan betapa perpustakaan ini sepi dan tidak terurus. Sebenarnya, dia ingin segera pergi dari tempat menyeramkan ini, tapi semuanya ditahan karena kehadiran Handa. Demam Handa menyebar kemana-mana, tidak hanya murid saja. Kasumi selalu menanti kedatangan Handa, dia bahkan membuat rak khusus Handa, di mana berbagai macam cerita romansa disimpan. Tapi karena Handa tidak suka romans, maka Kasumi mengakalinya dengan memasukkan buku yang kalau dari luar terlihat sebagai buku kaligrafi, padahal isinya tentang novel percintaan antara anak populer dan penjaga perpustakaan. Selain Handa yang datang, pasukan Handa juga sering datang ke sini untuk mencari Handa. Melihat pasukan Handa mengacak tata buku untuk Handa, Kasumi tentu saja kesal. Dia memberikan berbagai macam alasan untuk menutupi rasa sukanya kepada Handa. Tapi karena mereka adalah pasukan Handa paling setia, mau ditutupi dengan alasan apapun, mereka sudah tahu kalau Kasumi menyukai Handa. Karena Handa sangat suka membaca dan mereka ingin mendukung apapun yang disukai Handa, pasukan Handa menawarkan diri memperbaiki perpustakaan ini agar lebih nyaman dikunjungi Handa. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan ini lambat laun semakin baik, rapih, dan koleksinya semakin banyak. Sejak ramainya perpustakaan ini, ternyata malah membuat Handa jadi jarang datang ke perpustakaan. Hal itu terjadi karena Handa kan tidak suka keramaian. Kasumi tentu saja sedih tidak dikunjungi Handa. Walau di sisi lain, dia juga senang karena perpustakaan semakin hidup. Walaupun Handa tidak datang lagi di siang hari, ternyata saat perpustakaan akan tutup, Handa datang untuk mengembalikan buku yang menurutnya terjadi kesalahan. Sampul dan isinya kan berbeda. Kasumi senang mengetahui Handa berarti sempat membaca buku itu. Dia pun memberanikan diri menanyakan kesan Handa tentang novel itu. Karena Handa hanya membaca sedikit, Handa pun mengatakan kalau di novel ini Handa hanya menyukai karakter pemeran penjaga perpustakaan yang giat bekerja dan setia dengan profesinya. Mendengar hal itu, Kasumi seperti tertampar, karena selama ini dia hanya memperhatikan Handa tanpa mempedulikan kemajuan perpustakaan. Maka dari itu, Kasumi pun dengan ikhlas melepaskan Handa. Dia mengatakan kepada Handa kalau mulai dari sekarang, Handa tidak usah lagi datang ke perpustakaan. Maksudnya sih, dia ingin mengembangkan perpustakaan bukan karena Handa, tapi karena seluruh murid. Sebagai gantinya, Kasumi yang akan selalu mengunjungi Handa. Ih, lebih creepy ya. Mendengar hal itu, tentu saja Handa jadi sakit hati. Dia merasa diusir begitu saja dan tidak diperbolehkan membaca buku di sana. Singkat cerita, sekolah akan mengadakan wisata ke Kyoto. Semua murid SMA pun berkumpul di stasiun. Tapi ternyata yang berwisata ke Kyoto tidak hanya SMA Hai saja, ada SMA Shiro juga. SMA Shiro ini punya seorang raja yang diagungkan seperti Handa. Dia bernama Ichimiya Asahi. Tapi kepribadian Ichimiya ini lebih mudah bersosialisasi dan ramah.
Di dalam kereta, Rio menawarkan permen untuk teman-temannya. Di belakang sana, Handa ingin juga, tapi dia takut dibenci teman-temannya jika meminta permen. Untungnya muncul Miyoko yang menawarkan permen. Dengan gugup, Handa membawakan salah satu permen. Tentu saja, seisi gerbong jadi heboh. Mereka jadi ingin memberikan makanan lain untuk Handa. Saat mereka iri dengan Miyoko, tiba-tiba muncul kelompok Ichimiya. Sempat ada perdebatan antara kelompok Ichimiya dan pasukan Handa. Tapi semua terhenti ketika Handa tidak sengaja melemparkan permen ke rambut salah satu kelompok Ichimiya yang bernama Tomohiro. Tomohiro tentu saja kesal, tapi untungnya kekesalan Tomohiro ini terhenti ketika Ichimiya muncul. Kehadiran Ichimiya berhasil memikat murid perempuan SMA Hai. Setelah mereka sampai di Kyoto, pasukan Handa memutuskan pergi ke kuil mencoba mendapat ramalan. Handa yang mencoba menambah pertemanan mengikuti dari belakang. Dari semua yang ikut ramalan, mereka mendapat kertas keberuntungan, sedangkan Handa mendapat kertas setengah keberuntungan. Hasil itu diketahui Tomohiro, dan itu jadi ejekan kelompok Ichimiya karena SMA Hai mempunyai pemimpin yang sangat lemah. Berbeda dengan Ichimiya yang selalu mendapatkan kertas keberuntungan. Tentu saja ejekan itu membuat keributan antara dua kelompok. Handa merasa tidak ada urusan apapun dan dia pun pergi begitu saja. Di mata Ichimiya, Handa ternyata pemimpin yang sangat angkuh. Pertikaian itu bahkan berlangsung di hari selanjutnya juga. Akane bahkan melemparkan pukulan kepada Tomohiro. Dari berbagai macam sudut dan tempat selalu ada pertikaian antara dua kelompok ini. Sedangkan Handa malah santai melihat sekitar tempat wisata. Dia bahkan bergabung dengan Ichimiya yang sedang mengadakan tur dengan para perempuan yang ada di sana. Di sini Handa merasa Ichimiya sangat keren. Saking polosnya Handa, dia bahkan ikut minta berfoto bersama dengan Ichimiya. Kondo yang kebetulan ada di sana pun dimintai tolong Ichimiya memfoto mereka berdua. Tapi Kondo menyadari Ichimiya berlaku licik kepada Handa. Ichimiya diam-diam menempelkan permen karet di rambut Handa. Sepertinya Ichimiya ingin balas dendam kepada Handa. Di hari lainnya, Ichimiya sedang dipuji oleh teman sekelas Handa. Kojika pun menanyakan kepada mereka berdua apakah Ichimiya lebih keren dari Handa. Mereka hanya tersenyum dan mengatakan kalau Handa tidak bisa dibandingkan, karena sampai saat ini Handa sangat susah diraih. Mendengar kalimat itu, Ichimiya terdiam. Sespesial itukah Handa? Dia tetap mempunyai penggemar walaupun sikapnya angkuh. Sejak mendengar kalimat itu, Ichimiya pun mencari Handa dan memutuskan untuk mengobrol berdua saja. Handa yang kebetulan tersesat cukup senang bertemu dengan Ichimiya yang dia kagumi. Ichimiya pun menanyakan suatu hal kepada Handa. Apakah Handa lelah berpura-pura? Karena selama ini Ichimiya menjaga sikap dan berperilaku sebaik mungkin. Mendengar itu tentu saja Handa tidak paham, karena dia bersikap biasa saja kan selama ini, tanpa ada tuntutan apapun. Sedangkan di tempat lain, pasukan Handa dan kelompok Ichimiya memutuskan bekerja sama mencari pemimpin mereka yang tiba-tiba tidak terdeteksi keberadaannya. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan Ichimiya dan Handa. Tapi dari kejauhan, terlihat ada ketegangan di antara mereka berdua. Ternyata, Handa menolak pertemanan dengan Ichimiya. Hal itu dilakukan karena menurut Handa, Ichimiya terlalu populer untuk bisa berteman dengan Handa. Handa pun menambahkan kalau seharusnya Ichimiya bersyukur punya teman yang selalu ada di sampingnya. Mendengar hal itu, Ichimiya tersadar kalau kelompok ini adalah temannya, bukan subjek semata. Berbanding terbalik dengan Handa, dia malah semakin merasa ketakutan bahwa perhatian teman-temannya ini hanya keluhan, ancaman, atau pemerasan. Di saat suasana tentram, kelompok Ichimiya yang lainnya bernama Komichi tidak terima Ichimiya setara dengan yang lainnya. Menurutnya Ichimiya harus yang pertama. Dia berlari menyerang Handa, tapi Kondo dengan cepat menampar Komichi. Jiwa menyeramkan Kondo keluar. Dia menekankan kalau Handa adalah orang yang sangat sensitif. Jangan coba mengganggunya. Baru kali ini, Kondo marah besar. Sejak hari itu, SMA Hai dan SMA Shiro memutuskan untuk berdamai dan tidak akan ada lagi pertikaian. Perdamaian yang terjadi di antara dua sekolah sayangnya tidak dirasakan Handa, karena dia didorong terlalu keras sampai masuk ke kolam dan tidak ada satupun yang menyadari keadaan Handa ini. Hah, Handa harus berjuang lebih kuat lagi nih kayaknya. Nettingnya dia keterlaluan, padahal banyak yang sayang ya. Kalian penasaran kan sama kelanjutannya? Sabar, nanti kita bahas di part selanjutnya. By the way, selamat menjalankan puasa dan kalian harus kuat dan semangat. Sampai jumpa di part 3. Jamatane, arigato gozaimasu.